Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang Allah bertanya untuk membanggakan dan memberitahu kepada si pendengar apa yang terbaik dan tidak akan ada yang bisa menyainginya. Dengan kata-kata waman ahsanu, dan apakah yang lebih baik dan siapakah yang lebih baik. Tangko kita contohkan dengan seseorang bertanya kepada orang lain ketika lawannya lah terjatuh di ring, kawan lawannya lah kalah, ditapuaknya dadonya, ditanya sianan lebih baik dari kau, nyoba tanya sianan lebih baik dari kau. Itu menunjukkan bahwasanya dia tidak punya tandingan. Tidak tertandingi dan tidak punya tandingan. Dan kemarin kita bahas waman waman ahsanu minallahi sibghah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu celupan warna. Bahwasanya diartikan dengan agama. Agama itu warnanya jelas. Tidak abu-abu dah. Dan orang jangan sampai ragu. Jelas warnanya. Dan di lanjutan ayat kemarin itu kan walana a'maluna walakum a'malukum, itu lanjutan ayatnya. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu untuk magih warna. Jalih ku amalan kami, itu amalan kalian. Ku warna kami, itu warna kalian. Tidak mau apa campur aduan dengan alasan toleransi, tidak mau ada. Ini jalih warnanya. Dan sibghahnya Allah itulah yang terbaik. Akini ko ai tugas awak ndak nak kasapake sahabat warnanya minimal aja bacampua warna wa tu. Kalau kece ampake warna wa di mode sahabat ndak mungkin. Cuman jan dicampur-campur warna ko. Dari segi akidah, ibadah, muamalah, wak punya warna celupan yang Allah berikan. Dari celupan ko lah jalih aturannya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Toleransi yo, kami toleransi. Silakan kerajaan. Kami tidak menagah-nagah kalian, silakan. Tapi amalan kami loh. Ah, gitu. Toleransinya mari itu dalam agama. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Itu dalam hal warna. Kalau dalam hal agama, lakum dinukum waliyadin. Itu agama. Secara akidah bagi kalian amal ba ndak boleh campur. Akidah ndak boleh campur dan amalan pun ndak boleh campur-campur. Amalan Islam ko jaleh warna. Jadi ku ia amalan-amalan lain yang itu bukan amalan orang Islam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan Allah yang kedua. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Surah Fussilat ayat 33 halaman 480.
Ayat 33 halaman 480. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik, qawlan, perkataan, qawlan kau pakai tanwin, kalau di bahasa Arabnya namanya isim, isimnya isim nakirah, ya Pak Cang, artinya umum, siapa saja, apa saja perkataan itu. Apapun bentuk kata-katanya, tidak dikhususkan. Bentuk apapun perkataan itu. Mimman da'a ilallah. Daripada orang yang menyeru kepada Allah. Wa amila salihan. Dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri, atau orang muslim. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Perkataan yang terbaik. Yang tidak ada yang melebihi perkataan itu. Daripada orang yang da'a ilallah. Da'a artinya menyeru, mengajak orang kasia ke Allah. Makanya orang yang mengajak orang kepada Allah itu namanya da'i. Seorang da'i mengajak orang kepada Allah namanya da'i. Kerajaannya dakwah. Allah menyatakan siapa yang lebih baik perkataannya daripada seorang da'i. Kenapa da'i itu dengan syarat ilallah, mengajak kepada Allah. Ujung-ujungnya itu yang diharapkan dari perkataan itu mengajak orang kasih ke Allah. Ada aja orang membaca ayat, hadis, membaca agama. Tapi ujung-ujungnya tidak Allah. Inyo. Ada ujungnya nanti partai. Ada ujungnya nanti golongan. Ada ujungnya nanti mazhab. Ada siko pembedanya. Pembeda da'i itu yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas kepada Allah itu adalah di situ. Kasiah ujung ajaknya itu. Ada orang cerita agama ujung-ujungnya kelompok. Ada cerita agama ujung-ujungnya partai. Ada cerita agama ujung-ujungnya pailah je travel kami. Ujungnya rupanya itu. Ujung konan tak lah suah. Ujungnya Allah kecan da'a ilallah. Memang Allah sendiri saja. Tidak ada lah, tidak ada harapan lainnya. Memang sekedar mengajak orang ba'a ke Allah. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, maka dikaji dek para ulama dalam tafsir-tafsir. Bako perkataan da'i kunan paling tinggi di sisi Allah. Ko dari segi kata. Kalau warna tadi kan sibghah. Dari seluruh kecek. Seluruh kecek yang ada di dunia. Kecek da'i kunan paling baik. Paling tinggi nilainya. Pertama kecek para ulama, orang yang paling mulia di muka bumi kok siapa? Para nabi.
lebih kurang 124,000 para nabi dalam riwayatnya. Dari 124,000 itu ada 305 balih yang rasul. Dari 305 balih rasul itu ada 25 yang tercantum dalam Al-Quran yang wajib diimani. Dan cerita itu dalam Al-Quran, nabi dan rasul ko orang paling mulia. Tapi keraja orang paling mulia ko diutus Allah ke muka bumi sebagai da'a ilallah. Tugas. Tugas orang paling mulia di muka bumi ko da'a ilallah. Kalau apa-apa je ibu ke mencari karajo, alah karajo nempel yang rancak kini ko. Ko itu tanya ah. Ah tu jawapannya. Da'a ilallah. Ambo ke jadi dai salah. Karena Allah tanya siapa yang lebih baik perkataan. Jadi dai salah. Dai yang mana? Ilallah. Harus itu syaratnya ilallah. Da'i siap milik umat untuk siapa saja. Jangan da'i yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jangan. Da'i ikutnya milik seluruh umat. Dari orang yang taat sampai yang tak taat. Kerana da'i ikut mengajak orang yang Allah taat bisa. Mengajak orang yang belum taatnya bisa saja. Siapa saja. Para nabi ikut milik siap, milik umat. Nabi ikut kan da'i ikut. Milik sianya umat diutus kasih ke umat. Maka ada seorang ustaz, tidak saya kita sebutkan namanya, ketika beliau waktu itu dalam sebuah organisasi, lalu beliau keluar. Ketika ditanya ke beliau, "Bapa kok keluar ustaz?" Kalau itu juga mau melakukan baju sampi kecil. Orang babaju itu senang kau pakai ambo. Sedangkan ambo ko da'i kecil beliau. Dan ambo ko milik umat. Siapa saja. Ah, itu yang da'i itu. Nyo milik umat, tidak milik orang tertentu. Yang intinya nyo mengajak ke Allah. Dan orang yang paling mulia di muka bumi ko para nabi. Dan nabi ko kerajanya dakwah, mengajak orang kepada Allah. Itu yang pertama. Yaitu bako perkataan terbaik itu dakwah, karena orang yang paling mulia di muka bumi ko kerajanya adalah berdakwah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua kita para ulama, cerita tentang dai sangat rinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kok apa ibu? Allah tidak akan memasukkan kecuali yang paling-paling penting. Sangat-sangat penting. Sehingga cara salat tidak ada dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran cuma perintah salat. Kemudian tentang waktu salat. Ba'a rukuk tidak ada diajan caronya. Dalam Al-Quran tidak ada tertulis. Rukuk itu genggam tangan ke lutut. Tidak ada. Kemudian misalnya puasa, rukun puasa. Perintah puasanya kutiba alaikumus siyam. Waktunya bahwa timus siyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Itunya. Apa yang syarat sah puasa nak ada. Rukun puasa nak ada, jelaskan rinci-rinci nanti basobok dewak dalam hadis. Tetapi kalau cerita dai wah, orang nama ajak ke Allah sejak kecil diceritakan kisahnya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan. Sudah dilahirkan
dia nyen kama ke sungai, dia nyen ceritoan tu, cerito banyak yang ke sungai ku bercerituan lo. Siapa membiak istrinya Fir'aun, kemudian aleh nyundak muah menyusu, akhirnya dicarikan tukang susunya, basoboklah ibunya balik jo, jo anaknya Nabi Musa, bercerituan tu. Di dalam Al-Quran cerita bayi basobok jo ibunya yang dia nyuikan. Banyak ndak orang namanya yang bayi gini lah. Nama seorang sampah lah aja. Tapi bakok ndak masuk bayi-bayi itu ke dalam Al-Quran. Karena nan bayi nan masuk Quran konyo dai. Dai. Ndak sembarang bayi dah. Nyoka jadi dai nanti namanya Musa alaihissalam. Begitu rinci kisah Nabi Musa. Baca Al-Quran dah dari surat Al-Baqarah sampai akhir. Ampia setiap surat itu ada kisah-kisah Nabi Musa. Begitu banyak. Cerita alai Nabi Yusuf. Sejak ketek nyoba mimpi. Mimpinya diceritakan tu. Tubaannya jodoh sanaknya. Kudan dicampaan dan sanaknya. Kudan tinggalnya di Mesir bersama Zulaikha. Kudan ba'a kehidupannya di Mesir. Pahit manisnya hidupnya sampainya jadi seorang dai. Diceritakan di Allah rinci dalam satu surat khusus. Kanoah. Kaninya dai. Awak kan punya masa kecil sadanya. Tapi bakal tidak masuk awak ke Al-Quran. Masalahnya anda tidak ingin. Dan Allah bertanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang dai yang mengajak kepada Allah? Berarti di sisi Allah, nan paling agung itu dai. Sehingga orang-orang yang inyo itu seorang dai, yang para orang paling mulia ya tentu para nabi, dicantumkan kisah hidupnya lengkap dalam Al-Quran. Salat tidak lengkap, puasa tidak lengkap ceritanya. Tapi kalau dai lengkap. Dalam Al-Quran kan pasti yang paling-paling penting Allah masukkan. Harus itulah dalam hati wak. Kan tazkiyatun nafs. Harus itulah yang paling gadang di hati wak kini. Paling mulia di hati kah. Siapa yang paling mulia itu seorang da'i. Karena Allah sangat memuliakan seorang da'i. Maka jangan sesekali melecehkan seorang da'i. Oh, ini punya kelebihan ya. Nya punya kekurangan, iya. Nya tidak nabi dah mah. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Mana yang ketujuh ambil? Nya tidak ketujuh, tinggalkan. Itu. Tapi jangan sampai melecehkan seorang. Kecuali. Nya tidak ila Allah. Niatnya jalih tidak untuk Allah. Bahkan untuk menjauhan orang dari Allah. Tidak ila Allah. Tapi selagi inyo mengajak orang kepada Allah, terlebih atau kurang kita maklumi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkali-kali Allah menyebutkan wazkur fil kitabi Maryam. Sebutkanlah kepada mereka kisah tentang Maryam. Siapa itu Maryam? Ibunya seorang dai. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebutkanlah kisah seorang hamba Allah yang bernama Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Dai. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Sebutkanlah kisah tentang Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Dai. Wazkur fil kitabi Idris. Siapa Idris? Dai.
Wadzkur fil kitabi Ismail. Bukan kisah tentang Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Da'i. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaum Nuh, yaitu para rasul. Siapa nabinya? Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh ko? Da'i. Nabi Saleh, Nabi Hud, disebutkan lengkap namanya. Sebutkan kisah Ibrahim, wadzkur fil kitabi Ibrahim, wadzkur fil kitabi Idris, wadzkur fil kitabi Musa, Ismail. Allah sebutkan, perintah wadzkur, sebutkan. Cari tuan. Cari tuan, cari tuan, cari tuan. Allah suruh ceritakan, ceritakan, ceritakan. Allah suruh kisahnya. Tapi ada ndak basobok di dalam Al-Quran? Wadzkur fil kitabi fulan yang sabana rajin salatnya. Ada tak? Tak ada. Sebutkanlah kisah si fulan sabana rajin puasanya. Tak ada. Tapi puasa salat kau tinggi? Tinggi. Tapi ada dia teh tu namanya da'i. Sehingga yang Allah sabui enam pilih yang tinggi saja. Akini kota tazkiyatun nafs wa pandangan mata wa mencaliak da'i itu alah samokah kira-kira jo ba Allah memuliakan da'i. Itu anunya kawak tu. Allah kan sangat memuliakan da'i kah? Ceritanya yuf sabana lengkap berkisahan. Allah sebut cerita-cerita Allah tentang seorang da'i. Nyo Nabi. Kan Allah sangat muliakan. Karena nyo berkata mengajak orang ke Allah. Kinilah sama ndak penghormatan awak kepada da'i. Seperti Allah telah menghormati para da'i. Para pendakwah. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu kira-kira kata para ulama, kenapa ada diawali dengan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang mengajak kepada Allah? Itu seorang dai. Kemudian dakwah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, aqsat tariq ilal jannah. Jalan yang paling singkat menuju surga. Kita lihat surah Yasin. Halaman 441. Ayat 3 balik. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri. Qaryah ko artinya kampung. Ashabal Madinah tu kota kadang. Qaryah ko kampung ketik. Sebuah kampung. Ketika datang kepada mereka utusan. Sekarang dikatakan yang mengatakan utusan Nabi Isa. Diutus dek Nabi Isa. Ada yang mengatakan memang utusan itu memang para nabi. Utusan kau diutus. Kau
wak ndak bahas panjang karena sehalaman ayat tentang itu. Terjadilah ujung-ujungnya pengusiran di usia. Ya biasalah orang nak majak ke Allah kau tu kena usia. Nah ketika di usia tadi nampaklah di seseorang yang cari ayat 20 ah. Waja'a min aqsal madinah. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki namanya Habib An-Najjar. Sia laki-laki ko, Habib An-Najjar ko. Kan orang batigo utusan tadi nya datang ke kampung tu. Diajaknya orang ko beriman ke Allah. Ndak ada orang kampung nanamuahnya surangnya. Amuahnya surang. Dan orang ko taruh dakwah. Akhirnya di usianya di orang kampung dai tadi ko, keluar dari kampung kami. Nampak di Habib An-Najjar ko dari jauh orang ko kena usia. Orang ko kena usia, balarilahnya min aqsal madinati, dari ujung kota. Rajulu yas'a, laki-laki yang yas'a berlari-lari kecil, sa'i. Maksudnya bagagehnya mengajar. Ikajarnya orang ko. Ah keceknya orang kampung. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para utusan. Ikutilah utusan-utusan itu. Kalau bahasa awaknya, oh orang kampung, ikutilah orang-orang tu. Kecik para ulama di siku Habib An-Najjar, diknya baru masuk Islam. Ini tidak losok santiang lah. Akeceknya, ikui orang tu. Tidak ikui yang bawa ceknya dah. Ikui siya, orang tu. Ini tidak boleh ilmu dah. Ini baru masuk Islam baru. Ini tidak losok pandai dah. Aku raja akan bawa. Tidak lah tentunya. Ini tidak tahu dah tentu ya. Amraja lah je orang tu, ikuti orang tu. Bukui orang tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka tidak meminta imbalan dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Ah yang diminta acirinya dai yang ilallah tadi. Nyundak minta imbalan. Nyundak batarif. Itulah kira-kira. Abu datang pi tarif sekian. Itu yang membedakan ilallah dan tidak. Kalau nyundak datang lalu orang malataan goreng. Datang orang titalu. Itu kan orang malataan. Itu yang cerita. Tapi kalau nyundak kandak. Asyang niko, asyang niko, asyang niko. Anunya nanti sakiko. Itulah yang membeda. Da'i itu tu nyo tidak yas'al. Yas'al ko meminta. Nyo ndak meminta itu intinya. Dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Ujung carito Habib An-Najjar ko. Kerajaan kan itu sebenarnya. Ikuti orang ko, ikuti orang tu. Orang ko dapat hidayah tu, orang-orang dah dapat petunjuk, ikuti salah orang tu. Beranglah orang kampung kainyo. Kalau bahasa awaknya, satu-satu lo angku orang ko yo. Itulah kira-kira. Lah satu orang ko lo. Akhirnya Habib An-Najjar ko dalam tafsirnya diinjak-injaknya di orang sakampung. Jangan. Bakok berani orang menjak-injaknya, deknya aqsal madinah.
Aqsa itu kan ujung artinya. Masjidil Aqsa itu masjid ujung. Dari ujung kota. Kalau ujung kota kau apa sebabnya? Orang pelosok, orang pinggiran. Orang-orang pinggiran kau iragoi orang. Maka lantai dengan orang menginjak-injak. Ini orang pinggiran, tidak punya ilmu lah dong. Pasnya mengecek, ikutilah orang kau, biar orang kampung. Deknya rupanya lah beriman. Diinjak-injak orang kampung. Sampai disukan dalam tafsirnya, hatinya keluar dari duburnya. Tapi, qila dukhulil jannah. Akhirnya Allah melalui para malaikat dikatakan padanya oleh para malaikat atas perintah Allah, masuklah ke dalam surga. Kecik para ulama, dakwah ko jadi dai ko lah aqsat tariq ilal jannah, jalan paling ringkas masuk surga. Tak perlu menamain kitab Bukhari. Tujuannya, ikut orang kau aja. Tuh mati sudah tu. Seru kau sekali. Paling ringkas. Tunjuk-tunjukan salah orang kena nelok. Itu intinya. Ikutlah Ustaz Tuan. Anda nak kena kini alasan dia. Wah, kau dakwah Ustaz. Wah, ilmuwan ada. Wah, tak pandai ngecek. Tak pandai kau. Kau itu alasan. Awak tak biasa. Menunjuk itu tak pandai. Itabi'u. Ikutlah sana tu. Atau minimal hadirlah ke pengajian. Tak pandai. Atau tak pakai akal. Itu. Tak pandai yang ngecek itu dah. Tak pakai akal. Irianu, insyaAllah awak ada pengajian. Payuak nah. Tak pandai ngecek itu. Sebab je kawan. Kemas haji awak lah. Tak pandai ngecek itu. Kan di siko Habib An-Najjar tak majai orang dah. Ini menunjukkan orangnya. Oh, orang kampung ikut orang tu. Kan itu sahaja. Dan ini menyatakan mulah beriman memang. Ini orang-orang. Awak kan malih. Kanayanu. Kanay cemek. Kuyajak-ajak anu mangih. Anak kawak perian. Kan. Sebenarnya itulah perkataan paling mulia. Paling. Tak ada detik itu perkataannya. Majak-ajak orang ke Allah lah. Majak-ajak orang taat ke Allah. Itu yang paling. Dah pandai Habib An-Najjar kau baca Fatihah kira-kira Allah. Di hari itu jo. Ini masuk Islam hari itu. Orang kau dakwah pindah tadi kemarin. Nampak dia kajian. Kira-kira pandainya baca Fatihah. Malu pandai. Ikra selalu pandai itu dah. Tapi deknya dakwah menunjukkan orangnya. Qila dukhulil jannah. Masuklah ke dalam surga. Tapi kau ada catatan seketik. Catatan seketik. Kau nak nanti kaji kau. Itu. Kaji tasuruak kecil ulama. Nasa binjik teh. Sepinjik lah. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Dia laki-laki itu, Habib An-Najjar berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafarali rabbi. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku? Waja'alani minal mursalin. Dan menjadikan aku minal mukramin. Dan menjadikan aku termasuk orang yang telah dimuliakan. Rupanya, gara-gara nunjuk tu sebenarnya, ikuti orang ku aja. Dosonya Allah ampuni. Allah tinggikan derjat nosa tinggi, tingginya. Sehingga menjadi orang mulia. Kedudukannya tidak kedudukan biasa. Mukramin. Orang-orang yang dimuliakan. Berapa tah keceknya? Kalau keceknya itu dari ayat 21 nya sampai ayat 25. Sepanjang itu namanya kecek.
Sepanjang itu yang ngeceknya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan ayuridani ar-rahman bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni idhal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tepatilah. Sepanjang tu kecilnya. Masuklah sarugo. Allah ampuni dosanya. Allah naikkan derajatnya sehingga menjadi orang-orang yang sangat mulia. Tapi akajinya, kira-kira orang yang mati dalam dakwah ko banyak tak? Banyak. Dan orang biasa. Ini kan tak Nabi dah. Dan orang biasa mati dalam dakwah tu banyak. Tapi bako Habib An-Najjar senang masuk dalam Quran. Dia. Di antara para nabi itu umatnya banyak yang meninggal dulu kan. Disiksa, diiko oleh kaumnya. Barat tu. Banyak sabana banyak yang meninggal gara-gara bernyo ikut beriman kepada nabi-nabi itu. Tapi bako Habib An-Najjar kena masuk Quran ceritanya. Karena yo, nan lain tu kan dak inyo bako inyo sana masuk nanti kah. Nan mati gara-gara agama kan banyak. Karena cele ayat tadi. Kecik Farah Umar qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata-kata aku kan kata-kata penuh kesedihan. Alangkah baiknya kiranya. Kalau bahasa waknya lah. Deh. Apa yang mengungkapkan. Ngecek jauh ibu hati. Deh kok tahulah nyoyo. Artinya ha. Ketika Habib An-Najjar ku diinjak-injak orang kampung tu. Sampai keluar hatinya dari duburnya. Diinjak-injak orang sekampung itu sakit tak? Dari kepala sampai ke kaki orang meminjak sekampung. Rupanya nyondak berang kerang kampungnya. Ibu noncok deh kok tahulah orang kampung. Kawak diinjak orang itu cuba. Makanya anda masuk Quran. Itu bedanya. Ibu kata-kata ibu kuah nan maha awak mengadi injak orang menyerengih semang kau sekecik awak nak mengisah sekali awak ngecek elok kuah awak majaknya anggaplah kini awak ngecek majaknya ke Allah mencari tuan agama mereka tak boleh ya kecik atau agak melawan ngecek awak emosi anak ya lah sekali. Kalau ada pertanyaan, bako ndak masuk awasan. Ya itu sebabnya. Kalau awak ketika orang menentang awak, awak bangi. Habib An-Najjar ketikonyo ditentangnyo manangi. Ha, itu bedanya. Bangi, cik. Anangi, cik. Itu jauh bedana to seketek. Kalau bunyinyo hampir samanya. Tapi di pelaksanaan tu jauh beda. Cukulah ngecek ke orang tu. Wala semangat majaknya. Eh macam eh. Cukup cuba. Menangih wak pengihat. Kalau tak laki menangih. Ini menangih wak. Ya Allah. Nangih wak. Kau serius menangih. Bukan gara-gara. Ibu yang celik orang kampung. Ya laita qaumi ya'lamun. Dek kok tahulah orang kampung. Ibu yang mencelik orang yang menjak-injak. Barang. Orang menjak-injak ibu pun menangis orang. Itu makanya kecil para ulama. Banyak orang yang meninggal dalam berdakwah. Tapi bako Habib An-Najjar kena masuk Quran. Dia punya kelebihan. Ketikonya ditentang dan disiksa oleh kaumnya sampai mati. Ibu hatinya mencelik orang kampungnya. Ibu terakhir Pak Ibu kita celik surat Nuh.
Surat Nuh. Halaman 570 ayat 7. Ayat 7. Halaman 570. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya. Pakok ni telinga. Isumbek ni telinga ni. Cuba bayangkan awak ngecek je orang. Pokoknya telinga ni awak kira. Ini je orang je anak lalu. Anak ayah kan ngecek. Abi kan ngecek. Pokoknya telinga ni. Ah, itu cuba. Ah, reaksi. Oh. Tak sekadar pakok telinga dah. Wastaghshaw thiyabahum. Kau sedang macikkan seorang ni, sawak ni mukulkan seorang. Ada aksi awak sedang tu. Cakap lagi pakok nak. Timik ni kan seorang, sawak ni mukul. Lalu kelumun saja. Kau tahu, kan sawak ni mana, kelumun je kan sawak. Wa asarru. Wa asarru ku mengingkari. Kalau zaman Nabi Nuh tu pengingkarannya, dia bayi ni meboh. La 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 la. Wah ngecek lah. Pakok tu tengok. Itu yang asli naya. Boleh dites nanti. Wastakbarustikbara. Dan dia tak takut lah. Menyombongkan diri. Mukono masam. Menyombongkan diri dengan sombong-sombong. Penolakan, menolak. Nampak wajahnya menolak. Tapi cari ayat ni tu. Kullama da'autuhum. Wa inni kullama da'autuhum. Dan sesungguhnya aku setiap kali, setiap kali kau berarti acok. Tak sekali dah. Setiap kali tak bersombong. Pokok ni telinga ni, isawak ni, muka palo ni. Ayuh-ayuh ni memakak. Dan penolakan dengan sebesar-besarnya. Dengan kesombongan. Tapi, aku cek Nabi Nuh. Litaghfira lahum. Agar engkau ampuni dosa mereka. Masya Allah. Agar engkau ampuni dosa mereka. Dan itu Pak. Kalau nyoba dakwah, tujuannya menga nak diampuni orang jolah dosa no ku. Nak diampuni Allah lah dosanya. Racu itu perangainya. Setiap kali sawo itu juga jo. Ni diampuni Allah lah dosa no. Cek Nabi Nuh. Kalau Pak. Eh, ampuni Allah lah sana. Ah, kalau ada da'i ngecek. Saya nak kod. Oh, tu nak kod. Tu nak da'i. Kalau itu perangai, saya nak kod. Nak murid. Da'i tu nak itu. Nak ditunjuk-tunjuk orang. Tadi kan nak murid Nabi Nuh na umat no. Perangainya ada kawak ada. Kalau sempat lah orang-orang nak wak ajak kau murid umat Nabi Nuh. Perangai saya ada. Mungkin ala waswak ngeceknya masuk nak kod. Alai murid itu umat Nabi Nuh perangai. Tetap Nabi Nuh ngecek. Litaghfira lahum.
agar Engkau ampuni dosa mereka, ya Allah. Jadi tujuan dari dakwah itu kenapa nyo paling mulia? Karena nyo dakwahku, da'a ilallahku, perkataannya untuk majak orang agar nyo diampuni oleh Allah. Makanya levelnya ku sangat mulia. Mendangai ku kulit, ku kan sekecik kajinya berubah. Lah tu makan dua kira-kira kajian sekecik. Ku kaji pembukaan membaca judul tentang dakwah. Dakwah ku isinya dalam cik ku. Anam pembukaan ku sa dai mode itu ya. Ku kaji di dai mode itu. Amah malanya. Jangan untuk umat dan banyak perangai wa, untuk di rumah sa, aco praktekan dan caro tadi itu. Malawan orang tu menangi wan celi, apa kira? Sudah wa nangi, ampuni dosa no ya Allah. Ketika orang menentang awak mengajak orang, makonya Allah kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang mengajak kepada Allah? Kalau lah sampai level wak ke situ, itulah wak orang terbaik. Tak ada nak maiki iwak. Syukran ya Rabbi, syukran Allah. Hadaita qalbi, syukran Allah.